akan ke sana. Nah, ini percobaan pertama, at least saya. 3, 2, 3, 2, 1, let's go. Ya, 6. Oke. Halo guys semuanya, kita kembali lagi bersama Detektif QM Channel. Kita akan lanjutkan cerita dari Five Nights at Freddy Security Breach. Nah guys semuanya, kita sebelumnya itu telah berkunjung ke tempatnya si Roxy. Banyak misteri juga sebenarnya di sana, tetapi ada beberapa yang mengharuskan kita untuk mengecek ke tempatnya DJ Music Man atau disingkat DJMM. Lalu kita telah menyelidiki suatu tempat game Princess Quest yang dimana detektif tidak tahu pasti apakah memang ada hubungannya dengan Five Nights at Freddy di sini ataukah ada sesuatu di dalamnya. Dan sekarang kita telah berada di tempat musik yang memang harus benar-benar sangat tricky. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke gamenya. So let's go. Nah guys semua, kita telah sampai di stage yang dimana misi kita kali ini adalah untuk memperbaiki damage head yang ada di sini. Akan tetapi ada misteri juga di sini, di mana kalau kita ke arah sana akan ada sesuatu yang terjadi. Untuk pertama kita cas dulu dan kita akan ke sana. Before proceeding, reset the audio manager circuit breaker located next to the dance floor. Gregory, the security system knows you are here and has locked you out. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Then you can repair the staff bot head. Okay, siap. Okay, ultimate party host. Kita baca dulu. Kalau poinnya di sini adalah untuk improve-nya si DJMM di sini, yang dimana dia memang menggunakan semacam teknik musik untuk memperkuat dirinya ya. Maksudnya di sini adalah benda dia. Ini benda ini maksud. Oke lah ya. Kita nggak usah panjang lebar. Kita selesaikan hari ini kalau bisa dengan Roxy-nya juga. Oke, hati-hati. Nice. Oke. Perlahan-lahan tapi pasti, jangan lupa kamera. Sangat. Sangat nice dan smooth sekali. Good job. Please berbaik hatilah. Siapa itu?
noting kayaknya sih. Oke, biarin dia lewat dulu. Oh, si Monty di sekitar, Bung. Nekat sekali detektif nih. Oke, kita cek dulu mana dia. Dia di sudut sana. Berhati-hati. Biarin dia agak jauh dulu kali ya. Nah. Kalau ngintip awas. Kalau ngintip awas. Ah, bagus. Oke. Sudah agak jauh, sudah agak jauh. Nice sekali. Oke. Oke ya guys ya, kita mulai dan kali ini kita usahakan berhasil. Nah, ini percobaan pertama at least saya. 3 2 3 2 1 let's go. Great job. Safety protocols deactivated. Prams at front DJ protocols. Reticulating lines. Please reset circuit breakers to all zones. Three zones remain. Janitorial service. Arcade. Arcade. Okay. Jadi kalau berdasarkan video kemarin, switch pertama itu ada di sini ya. Ini boneka apa juga nggak tahu. Tapi hati-hati, ada yang akan kejar kita di sini. Mukanya itu dia. Jangan deket-deket. Oke, pertama-tama kita harus siapin kamera. Bermain sneaky adalah jalannya detektif. Oke, okay. Kita cek-cek dulu switch ke selanjutnya itu ada yang ini. Switch ketiga itu ada di lantai paling atas. Jadi waspada dengan dua switch itu ya. Dan be careful, Monty dan Chica akan selalu jaga itu tempat. Oke, okay. Ah, tahan dulu, tahan dulu. Jangan gegabah, kalau gegabah nggak akan nyelesain solusi ya. Pindah, yuk pindah. Hati-hati. Awas. Satu kali lagi kita skip ke tempatnya si Music Man itu. Detektif nggak mau kalah sini. One hour later.
Kok bisa? 6.5 hours later. Oke, guys, kita mulai lagi. Data kamera sudah masuk. Go. Jangan sampai buat mistake. Jangan sampai bikin mistake ya. Oke. Good newsnya si Monty nggak tahu kita di mana. Oke, good news. Oke, kita sekarang ke lantai 3. Jangan sampai gagal. Aduh, kita malah nyasar ke situ lagi. Gara-gara si Chika ngejar. Chikanya kemana? Oke, kita pelajari polanya si penjaga ini. Be careful. Oh, dia hanya sampai ke ujung sana. Oke. Ini perlahan-lahan ya guys, perlahan-lahan kita masuk ke tong ini untuk menekan yang ketiga. Nice. Nah, sekarang kita langsung saja ke sentral. Nice. Ayo, tinggal satu lagi. Saya nggak mau ulang di episode kali ini. Ya, demi kreativitas, dan saya adalah detektif Yoya 6. Oke. Dia mulai ngajar. Boom, 1, 2, 3. Go. Safe.
saya nggak mau ngulang lagi. Nice. Sekarang kita ngisi lagi. Dan apakah robot headnya sudah diperbaiki? Kita cek dulu. Belum ya. Mana kita letakin? Oh ini. Yap. Perbaiki. Mana? Good job. Take the repaired head back to Roxy Raceway. Sudah dapat. Coba. Oh. Nice. Dapat repair head. Sekarang kita save lagi dan kita kembali ke Roxy Raceway untuk menghadapi Roxy secara langsung ya. Oke, yuk. Oke. Waspada, waspada. Bingo. Sangat tenang sekali. Oke. Nice. Akhirnya kita bisa selamat dari si mimpi buruk di JMM ini, yang dimana sebenarnya dia nggak nakutin, tapi Chika sama Monty-nya yang agak keterlaluan. It's okay. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah rintangan yang harus dihadapi. Semoga kita bisa menyelesaikan stage Roxy ini sesegera mungkin ya. Oh, Freddy sudah nunggu rupanya. Yuk, Freddy, masuk. Syukur banget nih, Freddy tadi sekitar. Kita tinggal save. Cek lagi tempat Roxy. Yuk. Ada orang kan? Bingo. Biar nggak lama keadaannya, untuk kali ini kita skipkan sampai ke tempat Roxy ya, tempat yang ada kartnya itu ya. Oke, sebentar. 6.5 hours later. Nah, kita telah sampai di tempatnya Roxy. Perjalanan yang jauh. Yes. Ya, Freddy, waktunya kita bereskan si Roxy sekarang. Yuk, kita pasang. Oke. Aduh. Nah, Raceboard Head. Mau kemana kita? Oh.
ada Roxy nomor satu, akan ku halangi. Wow. Wow, langsung rusak dong. Waduh. Gak tahu ya guys ya, apakah bisa dibilang terlalu kejam atau gimana nih sama si Roxy. Pertanyaannya, apakah kita bisa lolos? Wah, kasihan si Roxy-nya guys. Cetok. Mata sampai begini. Yuk kita ambil ya. Nah, boleh begitu guys. Roxy Eyes. Misi selanjutnya adalah upgrade Freddy with Roxy Eyes. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa lolos di sini? Kita coba dulu kali ya. Nah, yuk sebelumnya kita save dulu untuk berjaga-jaga kalau ada nanti yang ganas-ganas. Yes. Aduh. Cas dulu. Oke. Are you ready, guys? Ini kok kayaknya nggak bisa dibuka ya. Aduh. Kita coba pencet ya. 3, 2, 1. Mama. Kita cek dulu peta guys. Takut saya datangnya cepet banget lagi. Dia di mana? Aduh, haruskah? Dikit lagi nih loh. Oh itu tuh. Aduh, dia sensitif banget lagi. My hair is ruined. Mana sih dia? Jangan di depannya, mungkin pas dia putar balik kita cepet. Go. Ya. Where are you? I can still hear you. Dekat banget anda bun.
Buset, larinya kenceng banget. Jelas banget. Oh, kita di luar ini ya. Oke. Mana tuh si Roxy? Syukur yang memang nggak bisa nengok. Kalau dia bisa ngintip, susah juga. Oke, coba untuk lebih tenang lagi. Ini kita sudah benar-benar sedikit jalan lagi ini. Tadi lari ke samping ya. Oke. Haruskah? Oke, pas dia berbalik arah, kita langsung. Otomatik. One hour later. Oke, guys, kita end story ini dan memang kita diserang cobaan banyak. Kita selesaikan dengan gagah berani. Let's go. Tetap tenang. Who's there?
ke situasi sebelumnya. Apakah dia akan berhenti bergerak atau gimana nih? Oh, tuh. I can hear you. Selesai juga akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita di mana ini? Kita berada di area berbeda kayaknya. Kita coba naik dulu. Dan ini ngarah kemana ya? Oh, nice. Di mana kita ini? I don't know. Kita coba lihat-lihat aja dulu ya. Di ruangan satu lagi. Tapi kita nggak tahu di mana tembusannya nih. Untuk pertama. Aduh. Yuk kita selidiki dulu. Apa saja di sini? Ada kado. Bentar lagi. Dapat Monty Balloon. Sebuah tas. Power drain. Cepat. Nanti saja lah ya. Nah, gak tahu nih kenapa si bisa sembunyi. Gimana ini kita akan ngarah? Oke, kayaknya safe-safe saja.
ada yang perlu diperiksa nggak ya sebelum kita tutup atau closing? Okay, nice. Bisa kita panggil Freddy untuk cepet. Hiwit. Nah, Freddy, yes. Arigato gozaimashita. Yuk, kita cek-cek dulu. Sini nggak bisa lewat. Di situ juga tidak. Ya. Oke, sini. Oh, ada sesuatu. Return, nanti saja kita baca, nggak tahu kenapa ini. Oke, kita lewat sini dulu. Nggak bisa. Mana nih keluarnya? Sini. Coba mati kudasai. Kita pastiin save dulu daripada nanti kita suruh ngulang. Ah iya. Oke. Nah, dah. Yuk kita keluar dari sini dulu untuk mengakhiri di episode kali ini. Nah, kita akan coba skip sampai ke lokasi yang ada di sana. Nah, baiklah guys semuanya, untuk episode kali ini sampai di sini dulu, yang dimana detektif melawan yang bos-bos yang sangat rumit, tapi akhirnya detektif bisa mengalahkannya dengan bantuan Freddy juga dan kecerdasan detektif untuk menganalisis masalahnya. Yap, di next video mungkin feeling detektif ini bakal jadi ending karena jamnya sudah jam 5.40 dan menuju jam 6. Seperti apa nanti endingnya? Tunggu saja di episode berikutnya. Jangan lupa klik like yang banyak dan share ke teman-teman lainnya ya. See you in the next video. Bye and ciao.